apa itu? Akikah. Akikah? Iya. Bila seseorang dikaruniai seorang anak dan anak tersebut meninggal dunia ketika usia 2 tahun tetapi belum sempat diakikah. Sudah akikah? Belum, belum sempat diakikah ketika usia. Coba diulang lagi pelan-pelan satu kalimat. Jika. Saya enggak jika dengar. Seseorang dikaruniai seorang anak dan anak tersebut meninggal dunia ketika usia 2 tahun tetapi belum sempat diakikah. Apakah anak yang sudah meninggal dunia masih bisa diakikah? Syukron Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akikah itu sunnah yang sangat dikukuhkan dalam rangka dalam irama syukur atas nikmat putra. Dan disunahkan akikah itu kapan? Disunahkan akikah itu atas orang tua. Orang tua disunahkan mengakikahi anaknya sepanjang anak itu belum balig dan belum meninggal, masih hidup. Masih hidup atau belum balig? Kalau anak sudah balig, maka gugurlah tugas orang tua. Kalau sudah meninggal, gugur tugas orang tua. Akan tapi jika ada orang tua yang menemukan anaknya sudah balig lalu ingin diakikahi, sah-sah saja dia mengakikahi. Kalau ada seorang tua melihat anaknya sudah meninggal dunia ingin mengakikahi, sah-sah saja dalam hal ini, maka itu diperbolehkan. Akan tapi tidak sangat dikukuhkan seperti di saat anak masih hidup. Kenapa? Waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun dia gak punya duit, gugur. Gak punya duit. Karena gak punya duit ya gak disunahkan lagi atas dia untuk akikah. Karena gak punya duit, mau akikah dari mana? Giliran punya duit sudah meninggal anaknya, maka ya bolehlah dia mengakikahi. Boleh, sah-sah saja dia mengakikahi anaknya yang sudah meninggal dunia. Dalam disebutkan baik dia berwasiat atau tidak berwasiat, namanya anak. Artinya akan tapi yang harus ketahui bahwasanya setelah dia meninggal, anak meninggal atau anak sudah balig, bukan tugas orang tua lagi. Ya? Jadi akikah itu sunnah atas orang tua. Kalau saya dilahirkan oleh ibu saya, apakah akikah sunnah atas saya? Oh enggak, saya bayi enggak punya duit. Nah, ini harus paham. Disunahkan atas bapak saya, ibu saya untuk mengakikahi saya. Maka kalau saya dewasa kok belum diakikahi, ya sudah. Nanti baru apakah boleh saya mengakikahi diri saya sendiri? Boleh. Kalau abah saya ingin mengakikahi saya, ya diperkenankan saja, serahkan kambing kepada saya, selesai. Saya mengakikahi, boleh seperti itu. Baik, meninggal dunia anaknya umur 2 tahun, boleh-boleh saja diakikahi, tapi ingat, derajat kesunnahannya tidak seperti waktu sang anak itu masih hidup. Wallahu a'lam bishawab.